Assalamualaikum dan salam Maulidur Rasul. Sekali lagi bersama saya Zahra Sri Zakaria dalam PES 510. Kita ikuti paparannya. Dua sepupu ditemui mati lemas ketika mandi di pantai Cik Minah Desaru, Bandar Penawar, Kota Tinggi, Johor awal pagi tadi. Muhammad Albar Donald dan Nelson Abdullah bersama 10 lagi rakan mereka tiba di pantai tersebut petang semalam untuk mandi laut. Kedua-dua mangsa berumur 16 tahun, penuntut Sekolah Menengah Kebangsaan Sri Alam, Johor Bahru. Menurut Ketua Polis Daerah Kota Tinggi, Superintenden Rahmat Othman, mayat Muhammad Albar ditemui pukul 10 pagi tadi, manakala sepupunya ditemui selang 2 jam kemudian. Operasi mencari dan menyelamat Nurul Waziana Muhammad Yusof yang hilang di Pantai Pasir Panjang, Kampung Pasir Pandak dekat Santubong, Sarawak dihentikan pukul 5 petang tadi. Menurut Ketua Bomba dan Penyelamat Zon Kuching, Tiong Ling Hee, ia susulan perbincangan dengan agensi penyelamat yang lain termasuk polis. Sejak dilaporkan hilang 12 hari lalu, jururawat berusia 23 tahun yang berasal dari Tangkak, Johor itu masih gagal dikesan walaupun pasukan mencari dan menyelamat menemui beberapa pakaian dalam wanita tidak jauh dari lokasi kejadian. Lee Siew Kim, salah seorang warga Malaysia yang terselamat dalam kemalangan bas di Chiang Mai, Thailand ahad lalu, kini dirawat di Hospital Sultanah Nora Ismail, Batu Pahat, Johor. Mangsa yang berusia 61 tahun dipindahkan dari Hospital Sungai Buloh. Kemalangan menyebabkan mangsa mengalami konkusi pada bahagian kepala akibat hentakan, cedera tisu bahagian kiri dada dan luka kaki kanan. Siew Kim bagaimanapun masih mengingati kejadian tersebut dengan baik. 8 lagi mangsa kemalangan masih dirawat di Hospital Bangkok. Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Pahang berjaya mengesan segelintir pemandu lori bauksit yang dikenakan kompaun pada waktu siang tetapi masih melakukan kerja memunggah bahan mineral itu sehingga malam pada hari yang sama. Ia dikesan menerusi operasi sekatan jalan raya di Jalan Pintasan Kuantan Pelabuhan. Menurut penolong pengarah JPJ negeri itu, Ahmad Salehuddin Ahmad Nasir, sekurang-kurangnya 30 kesalahan teknikal dikesan setiap hari di lokasi kejadian. Ia membabitkan pelbagai kenderaan termasuk lori membawa muatan bauksit. Rakyat Malaysia akan menerima manfaat jika negara memutuskan untuk menyertai Perjanjian Perkongsian Trans-Pasifik TPPA. Menurut pengarah projek analisis kepentingan negara dari Institut Kajian Strategik dan Antarabangsa ISIS, Fidaus Rusli, apabila kerajaan membuka akses pasaran kepada negara-negara anggota TPPA, harga barangan import akan menurun, ekoran penghapusan 85% halangan tarif. Menerusi analisis manfaat kos penyertaan Malaysia dalam TPPA yang dijalankan ISIS, juga mendapati Pakatan Perdagangan itu selaras kepentingan negara melibatkan aspek keselamatan sosial dan ekonomi. Seorang pensyarah Universiti Teknologi Melayu ITM Arau, Muhammad Nur Akmal Nordin, 26 tahun menderma organnya selepas meninggal dunia 6.48 pagi tadi akibat kemalangan jalan raya ahad lepas. Pembedahan organ oleh sepasukan doktor dari Institut Jantung Negara IJN Kuala Lumpur di Hospital Tuanku Fauziah Kangar disempurnakan kira-kira pukul 1 tengah hari. Organ penderma yang masih bujang itu diterbangkan ke IJN dengan khidmat helikopter milik Jabatan Bomba dan Penyelamat dari Padang Majlis Perbandaran Kangar. Bagi keluarga, mereka akur dengan niat murni Allahyarham Muhammad Nur Akmal. Baik saudara, laporan lanjut dan banyak lagi berita dapat anda ikuti dalam Nasional 8. Kurang satu jam dari sekarang bersama Fatil Hidayat dan Farhatu Aisyati Osman. Teruskan kesihatan anda bersama TU1. Assalamualaikum dan salam sehati sejiwa.